Hai guys, Tunggu, welcome back. ini kok kayak kabur ya? Jadi lap. Itu openingnya dah. Wah kan bersihan kan? Hai guys, welcome back to my YouTube video. Hari ini aku mau nge-review Jajang. Kembali. Jajang. Kemarin tante aku habis dari apa namanya? Habis dari Malaysia. Jadi dia belikan aku maksudnya beliin oleh-oleh ini. Ini rasa salted egg, fluffy salted egg. Aku enggak tahu rasanya tapi katanya enak. Terus kita disuruh makan tuh kayak menikmati gitu, kayak pelan-pelan makannya. Ayo kita buka. Ya. Kenapa? Kamu tadi kira kempes kan? Ya, kamu tadi yahnya kenapa? Yahnya tadi kenapa? Aku pikir ada ini loh, zipernya. Ternyata nggak ada. Nggak ada. Nih. Ada kali ini. Ada zipernya. Oh ada. Kayak dari baunya aku cium kayak manis-manis gitu kan? Kayak karamel campur salted egg. Aku ciumnya kayak karamel campur salted egg. Ternyata ada daun-daunnya. Nggak tahu ini daun apa, daun jeruk apa? Daun jeruk. Iya kan, daun jeruk. Emang di sana ada? Aku coba iseng makan. Hmm, pedas daunnya. Daun apa ya? Nggak tahu deh. Ayo kita coba. Karena dia pecinta popcorn sejati. Tapi kok bisa ya popcornnya jadi kayak gini ya? Kok kita masak sendiri popcornnya nggak jadi gini? Sebenarnya aku pikir kalau salted egg aja pasti nggak enak. Tapi ini dikasih karamel jadinya enak, manis dan salted egg. Enak. Terus margarinnya berasa banget. Ya enggak sih, ada rasa menteganya kalau dari aku. Terus ini enggak bisa bikin. Biasanya kalau kita makan popcorn kan bakal bikin langit-langit sakit, ini empuk. Apa popcornnya beda ya? Kok popcornnya bulat gitu ya bentuknya? Enggak tahu kenapa bisa dia popcornnya bisa jadi kayak gini ya? Popcornnya bulat. Terus enggak ada bijinya ya? Heeh. Enggak ada kayak bekas bijinya yang di tengah itu loh. Ini bulat. Ada deng, cuma kayak enggak berasa. Oh iya, enggak lihat. Ada ternyata. Tapi sebenarnya salted egg-nya kerasa enggak sih? Kerasa tapi dikit banget. Kayaknya lebih kerasa ke karamelnya. Karamelnya. Jadi ini sebenarnya makan karamel. Cuman memang ada rasa salted egg-nya juga. Tapi kamu tadi kayak asin banget, tapi pas aku coba nggak ada asin-asinnya. Aku bilang asin kah? Kamu kayak asin banget gitu. Pertama kali masuk lidah emang asin. Mungkin kamu bumbunya mau makan kali. Kan tadi aku habis makan. Ya, kamu kan habis makan mie, kan aku belum makan. Jadi kayak lidahku netral, jadi pas masuk lidah asin banget. Pelan-pelan. Ini enak banget. Kasih nilai 9,5. Gila enak banget. Emang harganya berapa ya? Gak tau, gak dikasih tau. Orang masa kasih oleh-oleh dikasih tau harganya. Kalau kalian tahu, coba komen di bawah berapa harganya. Kayaknya ada 3 rasa. Ini popcornnya mirip banget sama yang digambar. Iya. Bener-bener mirip. Terus dia bilang kan, nobody does popcorn like us. Emang kayak beda banget ya. Iya. Apa di Korea gourmet di popcorn. Malaysia emang kayak gini rata-rata kan ada lagi tuh satu yang terkenal lagi tuh yang ada almondnya. Kalian pernah coba nggak sih? Kemarin tuh kok ada lihat di Puri tapi nggak tahu beli di mana orang-orang. Bonus ini ya, silika gel itu buat apa tuh? Biar popcornnya nggak ini, nggak apek. Biar kering terus di dalam, nggak lembab. Emang betul, katanya disuruh makannya pelan-pelan dirasain. Soalnya bukan apa-apa. Cuma segini doang. Iya, terus cuma segini doang, gak bisa lagi beli di mana-mana. Ambil timbangan yuk. Bagi yuk. Ambil timbangan bagi dua. Tapi rada kecewa gak sih? Ternyata, kan dia brandingnya tuh salted egg gitu. Tapi salted eggnya kurang kerasa. Lebih ke garam, pedes. Nata, kayak pedes gak sih? Pedes. Aneh ya, pokoknya ada pedes. Tapi kayak garam, gitu loh. Pedes, terus karamel, terus salted egg. Ini kalau ada 10, bakal makan 10 nih.
Iya, rasanya soalnya empuk banget ininya, pokoknya bukan kayak popcorn yang kita masak sendiri kan, giginya kerak 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 gitu loh. Gara-gara ada bijinya masih. Bukan, nggak ada bijinya tetap aja berdarah-darah langit-langit mulut. Kalau ini nggak tahu ya kalau makan banyak bisa berdarah apa enggak. Kayak apa, pecah di mulut gitu loh. Kayak kamu gak usah gigit pun kamu cuma itu bisa. Enggak bisa. Coba aja. Coba. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Enggak bisa. Sakit ini langit-langit mulutnya. Tapi ini sumpah sih. Enggak tahu micinnya yang banyak atau gimana sih. Pakai micin enggak sih? Pakai lah harusnya ya. Soalnya pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi gitu. Dan dia merata banget ininya, sausnya, sausnya. Bumbunya lapisan, kayak ada lapisannya tuh. Enggak ada bolong-bolongnya gitu. Arah semua bumbunya. Emang dia nggak bohong tuh, terus fine ingredient-ingredientnya kayaknya bagus banget. Non GMO corn kernel. Buat kalian yang nggak tahu non GMO corn kernel itu adalah, juga nggak tahu. Entah lah. Kamu ngomong kayak kamu tahu. Iya. Kalau ada yang tahu komen di bawah. Kasih nilai, aku sudah kasih 9,5. Kamu kasih nilai? Nilai kok 10 ini, enak. Sayangnya nggak bisa beli lagi. Sayangnya nggak bisa beli lagi. Kalau ada yang pre-order, kita aja yang pre-order dari Malaysia. Siapa yang beli? Nah, kita beli. Kalau kamu terus jualan sini. Oh, bukan, kita jualan. Jualan ini nggak laku nih, kalau jualnya. Normal aku nggak. Sayangnya aja nggak ada itu sih. Rasa salted egg-nya nggak berasa. Iya. Ambil rasa pedas sama manis dari tadi. Pedas manis sudah kayak karuhun. Dikit banget rasa salted egg-nya, kayak cuman 15% 10% gitu, enggak kerasa. Ya kan? Ada sih kalau kita kocok-kocok lidah kita. Ada salted egg-nya. Udah. Jadi kelamaan. Ngomong. Oke, guys, sekian video kita kali ini nge-review Mayurika popcorn. See you in the next video. Bye bye. Bye. Thank you udah nonton.